sering dicari. Dan saya mau kasih tahu, satu kota yang bernama Wamena ini bisa dibangun karena batu-batu dari Tolmis. Kalau tidak ada Tolmis, tidak ada pembangunan bagi kota ini. Pulang dan terima berkat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Baru. Tolmis bangkit. Bapa kami di dalam surga, kami anak-anakmu mengucap syukur atas segala berkat yang senantiasa diberkati kami dalam kehidupan. Sepanjang rangkaian Natal ini dari awal hingga saat ini. Dari kegiatan itu selama adik-adik dalam kegiatan fisik maupun non fisik, selama kita kegiatan berlangsung, sehingga dari semua kegiatan itu kita punya uang terkumpul 15.375.000. Melalui acara Bakar Batu, kami menikmati firman Tuhan yang luar biasa punya. Untuk itu, Bapak Pendeta, di mana saja pelajaran, Tuhan akan memberi berkat. Ini momen yang luar biasa. Tidak pernah terjadi di waktu-waktu lalu. Tapi hari ini terjadi sebagai tanda kebangkitan baru untuk Tolmis. Saya mau mendeklarasikan kepada pemuda Tolmis, bangkit dan menjadi teranglah. Karena kami punya pertimbangan begini, di tempat ini kami anak-anak Tolmis punya tempat main bola, latihannya tempatnya ini sudah yang kita pakai badan ini. Terus biasa teman-teman dari luar datang biasa tempat minum, jadi di sini biasa tempat jadikan minum juga. Jadi dengan kami punya target di tempat-tempat minum, tempat-tempat keramaian itu bagaimana cara kita menjadikan tempat untuk memuji Tuhan. Hanya dengan tujuan itu yang kita bisa laksanakan Natal di tempat ini. Ya baik, selamat sore buat kita anak-anak Tolmis. Kami dari anak-anak Tolmis ini semenjak jauh kita ingin untuk kita sebatas anak-anak Tolmis ini kita punya minat dan bakat dalam bagi. Dari sisi apa saja semua kami bisa. Namun kita tergagal-gagal dalam arti tertinggal begitu. Tetapi semenjak kami adakan kegiatan Natal ini, pertama mulai dari kita mengikuti pertandingan 17 Agustus. Dari bulan Agustus kemarin kami meraih kemenangan, dari situ jalani kegiatan sampai saat ini. Di bulan Desember ini, selama perjalanan ini, banyak liku-liku yang kami berpikir. Tetapi saat ini akhirnya kami juga bisa tuntas untuk adakan Natal seperti ini. Jadi Natal ini dan tempat ini juga tempat anak-anak Tolmis bermain. Ini salah satu lapangan anak-anak Tolmis punya tempat berlatih. Jadi lapangan ini merupakan jadi berkat buat anak-anak Tolmis, dan lapangan ini menjadi lapangan
terbaik. Dan kegiatan ini satu kegiatan yang kita lakukan. Jadi anak-anak Tolmis berikan contoh kepada teman-teman lain, kepada komunitas lain. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Wah, wah.